Lihat, tadam, maninya 999. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel Money Games, di mana hari ini gue bakalan mainin game Pokemon di 3DS, Pokemon Ultramoon di 3DS, dan pakai cheat biar uangnya banyak. Gitu teman-teman ya. Ini gue kasih tau caranya, oke? Langsung aja masuk ke dalam caranya. Oke teman-teman, pertama-tama lu masuk aja ke Google, terus lu ketik github.com, atau nanti gue masukin ke deskripsi ya di bawah. Tinggal klik aja. Terus lu ketik di sininya, di searchnya Pokemon. Ketik Pokemon. Nanti kan banyak nih Pokemon apa aja. Nah yang karena yang lagi gue mainin adalah Ultramoon. Cari ke bawah-bawah namanya Ultramoon. Nih, udah, lo tinggal buka. Nah, cheat ini lo klik lagi di raw, klik raw. Nah ini lo control A, lo copy, terus lo paste di sini di notepad. Lo bikin notepad baru, lo paste situ, terus lo save. Dah. Terus lo main gamenya, lo mainin gamenya kayak biasa. Udah masuk dalam gamenya nih kayak gini, lu start dulu, lu pause dulu, lu klik di emulation, terus pencet yang cheat, terus lu pencet add cheat. Nah add cheat tuh gimana, lu buka notepad yang tadi, misalnya lu pengen masukin yang money ya, misalnya pengen masukin money, lu ketik, lu cari aja control F money. Nah ini ada nih money nih, ketemu nih money. Nah ini money ini lo copy, lo masukin dijadiin judul sama dijadiin ke notes sini, dua ini nih. Terus kodenya yang D3000 segala macam ini lo copy semua ini nih sampai bawah sini, terus lo masukin di kolom kode sini, habis itu save. Tek. Nanti nongol nih ini. Gue udah bikin 4, gue udah bikin 4 cheat di sini. Nanti kalau udah lo onin, lo checklist ini semuanya. Terus lo close. Terus gimana cara aktifinnya? Ya enggak usah di pencet apa-apa, enggak usah pencet apa-apa untuk aktifinnya ya, teman-teman ya. Teman-teman tinggal cek aja nih. Start. Pilih back. Pilih back. Lihat. Tadam. Maninya 999. Nah, gunanya buat apa? Gunanya buat beli pokeball yang banyak sama potion yang banyak. Karena kan sebenarnya cheat-nya banyak nih, ada buat apa namanya? Sekali pukul mati, ada juga cheat-nya buat banyakin items. Nah, kalau gua cuma ambil money doang sama buat yang apa tuh namanya tuh? Mega Evolution. Jadi kalau misalnya gue berubah Mega Evolution, nggak usah butuh power yang banyak, jadi nanti dia bisa berubah Mega terus gitu kan. Kalau jadi Mega Evolution tuh ada batasannya gitu, kalau ini nggak langsung berubah terus kayak gitu ya. Pokoknya teman-teman mainin aja lah, pakai cheat yang teman-teman suka. Kalau gue sih saranin money aja biar tetap seru mainnya, jadi cuman buat beli pokeball doang biar nggak habis-habis pokeballnya gitu teman-teman ya. Jadi gitu cheatnya. Dan gue harap ini bisa membantu teman-teman juga yang kesulitan dalam bermain Pokemon karena Pokeball habis atau nyari susah gitu kan. Yaudah sekian dulu cheat dari gue, dan gue pengen lanjutin main lagi. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain bisa tulis di komen, di kolom bawah ini di komen, atau bisa DM gue di Ayazaki. Jangan lupa senang-senang. Terima kasih, selalu sehat. Gue pamit. Assalamualaikum.